lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Untuk item yang di sebelah saya ini namanya adalah tas Opply Polar Bag Shopee Paris. Jadi Opply yang kedua ini adalah yang berwarna peach. Oke. Katanya ini adalah tas 2-in-1. Mana satu lagi tasnya? Ini dia satu lagi. Oke, tas Opply 2-in-1 polar yang besar dan juga yang namanya selempang kecil. Yang kita bahas yang ini dulu ya. Nah, yang ini adalah tas Opply Bowler yang berwarna peach. Di sini memang tidak ada yang namanya merek Shopee-nya, tapi jangan cemas. Ini merupakan salah satu item dari Shopee Paris. Nah, di sini ada Shopee. Nah, untuk spesifikasi dari tas Opply peach ini adalah dari sini ke sini itu 27 cm, lalu untuk lebar maksimumnya yang ini adalah 12 cm, serta untuk tingginya dari sini ke sini adalah 26 cm. Ini adalah tas Opply yang besar. Oke, untuk bagian-bagian detail dalam dari tas Opply atau Opply bag ini adalah dari sini ke sini, ini memiliki yang namanya kantong resleting. Oke, kantong resletingnya ini ada merek Shopee Martinnya. Buka. Nah, di sini ada yang namanya resleting bagian dalam. Dan ini yang uniknya adalah covernya ini memiliki warna yang senada dengan yang namanya warna kulit PVC bagian luarnya. Dan ini tulisannya adalah Shopee Martin Paris. Oke. Jadi inilah dia Opply Bowler Bag dari Shopee Paris. Nah, untuk yang selempang kecilnya bagaimana, Kak? Sabar dulu. Ini dia. Ini dia untuk yang selempang kecil dari Opply Peach Shopee Paris. Jadi dari dimensinya jangan dimensi dulu. Untuk stylenya seperti ya, biasa aja sih. Ini bagian depan, ini bagian dalam. Oke, bagian belakang, bukan dalam. Untuk spesifikasinya dari sini ke sini, tas Opply ini adalah yang selempangnya 23 cm. Lalu untuk lebar maksimumnya yang ini adalah 8 cm. Serta untuk tingginya ini adalah 12 cm. Nah, untuk yang namanya sling bag-nya yang ini adalah bisa diatur panjang pendeknya. Oke, ini dia Opply 2-in-1 bowler. This is Slempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.